dia buat tak betul. Dia kata ex suami isteri dia ni yang salah. Tapi kita yang orang ni perlu tahu sikap. Itu je lah yang saya nak katakan situ. Okay. Jangan terlalu pandai. Tapi bukan sebab Syah. Dia akan mengelak untuk berjumpa dengan saya. Bila saya cakap macam tu, dia nak call saya. Dia kata saya, sebab kalau saya cakap dia dengan dia pun, saya hanya bagi WhatsApp je. So kalau dia call, saya tak nak jawab. Sebab kalau bercakap dengan orang ni, kita akan jadi kita pula jadi akan marah. Saya kata, aku tak nak bercakap dengan kau yang terlalu sombong dan bodoh. So sekarang ni, biarlah kau jawablah dengan Allah. Aku hanya menentukan apa yang salah dan betulkan apa yang salah. Dan juga kau kena sedar semuanya apa yang kau buat tu salah. Macam itulah.